G-O-O-D, good, good, good. Coba cerita kenapa Amel kok bisa nangis, bisa cerita ke kakak sama Delvin. Saya kena marah mama. Kok bisa kena marah mama ya? Saya belajarnya tidak sungguh-sungguh. Oh, belajarnya gak sungguh-sungguh. Yaudah Amel tenangin diri dulu ya. Nah kalau Amel lagi sedih, Amel bisa datang sama Tuhan ya. Nah kita udah mau ibadah nih. Amel hapus air matanya dulu. Kita ibadah dulu ya, Delvin ya. Ayo, ayo, kita hapus air matanya dulu ya. Kita mau ibadah. Selamat hari Minggu. Wah, bersyukur sekali hari ini kita masih sama-sama bisa ibadah. Ya, kita bersyukur loh kita mau datang ke hadirat Tuhan. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita sama-sama mau menyembah Dia. Dialah satu-satunya Allah kita yang kudus. Holy, holy, holy. Dalam doa, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih karena hari ini, karena hari ini kami masih bisa, kami masih bisa beribadah, beribadah. Ampuni kami, ampuni kami atas kesalahan, atas kesalahan dan dosa kami, dan dosa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin kami supaya sungguh-sungguh, supaya sungguh-sungguh beribadah, beribadah di dalam nama, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berdoa. Amin. Amin. Kak, kan Amel tadi merasa bersalah.
Kok Amel bisa ya merasa bersalah? Nah Amel, kenapa Amel bisa ada rasa bersalah? Kalau Delvin, kalau melakukan kesalahan ada rasa bersalah gak di dalam ada hati? Ada sedikit. Ada sedikit. Nah kenapa sih? Nah gini loh, waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, lalu waktu kita melakukan dosa, Tuhan Yesus itu ada dalam hati Delvin, ada dalam hati Amel, ada dalam hati Kak Jen. Jadi ingatin, yang ingatin kita supaya kita gak buat dosa lagi. Nah Kak Jen ada satu lagu pujian yang mau ingatkan kita nih, bahwa Tuhan kita itu selamatkan kita dari dosa loh. Makanya kita mau bilang Yesus, yes, yes. Dalam posisi berdiri, yuk kita sama-sama mau membacakan perintah Tuhan yang ke-8. Kita sama-sama baca dipimpin oleh teman-teman kita ya. Perintah ke-8 ke-10 bida Allah. Keluaran pasal 20 ayat 15, jangan mencuri. The 8 commandments of the 10 commandments. Exodus chapter 20 verse 15. You shall not steal. 10诫的第8诫, 出埃及记20章15节, 不可偷盗. Kak, Amel kan berbuat dosa. Tuhan tahu gak apa yang Amel lakukan? Menurut Delvin, Tuhan tahu enggak? Tahu. Tahu. Menurut Amel Tuhan tahu enggak? Tahu. Tahu. Kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Aku juga. Nah gini loh, kan Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan tahu loh perbuatan yang kita lakukan, Tuhan lihat perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat. Bahkan sampai kedalaman hati kita, pikiran kita tuh pikir yang baik Tuhan tahu, pikir yang jahat Tuhan tahu. Makanya ada satu lagu tuh yang Delvin sering nyanyi. Oh Kak, pantesan disco minggu ada lagu Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kau Perbuat.
Iya, yuk kita ajak adik-adik untuk sama-sama menyanyikan lagu ini ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Ikuti Kak Jen berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Tuhan yang siapkan. Tuhan yang siapkan. Hati. Hati. Telinga dan mata kami untuk sungguh-sungguh menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin. Wah, sudah tinggi-tinggi ya tanamannya. Ih, apa nih? Ih, ulat, mama, ulat. Emang tadi lagi jalan bentar si manusia itu. Digeruk. Macam mau serang saya, padahal saya sama sekali tidak mau serang dia. Macam saya ancaman apa? Saya sekecil sudah seperti semut bagi dia. Kenapa sih manusia tadi? Apa sih cu? Kok ngomel-ngomel? Dari tadi kakek lihat kamu. Emang kenapa? Itu tadi kek, saya lagi jalan bentar di situ. Lagi lihat ada daun yang cantik bisa dimakan mungkin. Hah? Si manusia waktu ngisiin tanaman itu, Jesus, lari. Habis. Seperti itu, dia kan kaget lihat kamu. Masih syukur kamu tidak apa-apa kan? Iya. Coba kalau kamu sampai diinjak, bahaya. Oh, itu masalahnya. Iya. Rasa gitu aja ngomel-ngomel. Ya, aku bisa mati aku di situ. Tapi kan kamu tidak apa-apa. Ya, sudah. Yang penting kamu tidak apa-apa lain kali. Hati-hati, oke? Kakek dengar cerita kamu jadi ingat ada sebuah cerita nih. Cerita? Iya. Mau dengar? Boleh lah. Boleh? Iya. Oke, sini dekat-dekat. Iya. Kaya mau cerita. Saat itu kakek sedang berada di daerah dekat kota Niniwe. Di sebelah timur kota Niniwe, cu. Tiba-tiba kakek mendengar ada seorang yang sedang marah-marah sama Tuhan, cu.
Nabi itu bernama Yunus. Ingat kan Nabi yang ditelan sama ikan besar itu, cu? Nah, ketika Yunus sudah menjalankan perintah Tuhan dengan pergi ke kota Niniwe dan memperingati orang-orang Niniwe untuk bertobat, ternyata Yunus masih saja tidak terima loh. Kenapa Tuhan begitu mengasihi? Tuhan Maha Pengasih. Kenapa Tuhan masih mau mengampuni orang-orang Niniwe yang adalah musuh bagi negeri Yunus? Tuhan, bukannya aku udah bilang aku gak senang kau menyalahkan Niniwe. Makanya aku lari ke Tarsis. Memang engkau Tuhan yang penyayang dan pengasih. Tapi aku tidak senang kau menyalahkan Niniwe. Lebih baik aku yang mati, Tuhan, daripada aku melihat Niniwe diselamatkan. Waduh, kok Yunus berani benar sama Tuhan? Dia sih kena hukum itu. Iya, cu. Ma, kamu tahu apa yang Tuhan perbuat? Tuhan malah buat Yunus jadi senang. Kok begitu? Iya. Mau tahu lanjutan ceritanya? Ya lanjutin aja, saya lagi penasaran ini. Iya, begini cu. Saat itu cuaca panas banget. Yunus masih begitu kesal dan marah. Tapi Tuhan tahu Yunus tuh sedang kesal. Makanya Tuhan tumbuhkan pohon jara untuk menaungi Yunus. Melihat itu, Yunus begitu senang. Dia mulai tidak marah lagi sama Tuhan. Besoknya Tuhan datang kepada kakek dan menyuruh kakek. Ular. Ular, ya Tuhan, pergilah ke pohon jarak itu dan gereklah pohon itu sampai lari. Baik Tuhan. Kakek pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kakek menggerek pohon jarak itu sampai akhirnya pohon jarak itu jadi layu. Setelah itu cu, Tuhan meniupkan angin timur yang begitu panas sehingga Yunus merasa begitu kepanasan. Lebih baik aku mati daripada hidup. Lalu Tuhan berbicara kepada Yunus. Yunus, layakkah kamu marah karena pohon jarak itu? Aku layak marah sampai aku mati. Engkau begitu sayang kepada pohon jarak itu yang tidak kamu tanam, yang bisa tumbuh di dalam satu malam dan mati di dalam satu malam pula. Lalu bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan mana yang benar dan yang salah, serta dengan ternak yang begitu banyak. Begitu cu ceritanya. Jadi Tuhan menegur Yunus melalui kakek. Iya, Tuhan mau pakai hidup kakek untuk kasih tahu Yunus kalau Yunus enggak boleh begitu. Enggak boleh marah-marah sama Tuhan, cu. Harus taat dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Ya, cu ya. Iya. Jadi Tuhan pakai cara apa saja buat menegur kita? Tuhan bisa pakai banyak cara, cu. Tuhan juga bisa pakai cara yang tidak terduga oleh kita. Tapi
mau percaya cara apapun, Tuhan menegur kita, tujuan Tuhan tetap sama, cu. Tuhan mau ingatkan kita supaya kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, cu. Begitu. Nah, begini, cu. Di Amsal pasal 1 ayat 29 sampai 33 mengatakan seperti ini. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan makan buah perbuatan mereka, dan mereka menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka, cu. Wait, kalau begitu Yunus itu sempat menolak teguran Tuhan dong, kek? Iya, cu. Yunus itu seperti yang digambarkan di Amsal pasal 1 ayat 30 sampai 32. Dia itu sempat bebal. Kamu mau jadi anak bebal? Enggak mau, kek. Nanti kena hukuman Tuhan, bisa mati saya. Kamu takut mati ya? Iya dong. Kamu harus taat ya, cu. Kalau begitu, sekarang kakek mau tunjukkan kamu nih. Ada teman-teman kakek yang mau sharing tentang kisah hidup mereka yang sempat ditegur oleh Tuhan. Kakek, ambil HP dulu ya. Tunggu ya, cu ya. Oke, kek. Mana ya, cu ya? Kok dalam sekali? Ini dia, cu. Bagus kan? Mantap. HP kakek. iPhone. Kita selfie dulu ya, cu. Yeah. Kita telepon mereka. Oke. Mereka mau sharing dengan baik-baik ya. Oke. Lagi hubung, cu. Ya, sudah masuk. Nice. Oke. Halo kakek ulat, cucu ulat. Perkenalkan, saya namanya Michael. Kali ini saya akan sharing cerita saya kepada kakek ulat, cucu ulat. Saya suka bermain sepeda. Saat saya bermain sepeda, saking sukanya saya main sepeda, sampai saya terlalu cepat sehingga saya jatuh kakinya dan sakit. Pada saat itu, Tuhan menegur saya untuk jangan cepat-cepat atau ngebut-ngebut saat bermain sepeda. Dan dari saat itu, saya pun mulai pelan-pelan naik sepedanya dan menaati saat papa mama bilang pelan-pelan naik sepedanya, jangan sampai jatuh. Dan saya menaati itu sampai sekarang. Sekian cerita dari saya, bye-bye. Halo kakek ulat, halo cucu ulat, halo juga adik-adik. Wah, tadi kita sudah dengar ya kesaksian dari Michael. Nah, sekarang giliran kakak. Kakak juga mau sharing nih kejadian di mana kakak itu ditegur sama Tuhan. Nah, dulu nih kakak itu orang yang susah sekali mau berteman. Sampai-sampai kakak dijuluki tembok Cina. Tahu tembok Cina? Karena kakak itu susah banget dideketin. Nah, sampai satu ketika, ketika itu kakak bertemu dengan seorang teman. Dari awal kakak ketemu dia, kakak udah langsung doa minta sama Tuhan. Tuhan, aku mohon, aku gak bisa temenan sama dia. Jangan dekatkan aku ya. Jadi jangan sampai deh aku ketemu dia. Ternyata Tuhan malah semakin mendekatkan kakak dengan dia. Hampir setiap hari kakak bisa ketemu sama dia. Dan kakak juga sering kerja bareng sama dia. Oke, saat itu kakak juga masih mikir gini sih. Oke, cuma kerja aja ya. Habis itu dia gak akan pernah ya masuk ke dalam circle pertemanan kakak. Ternyata enggak. Malah
dia masuk ke dalam circle pertemanan kakak. Saat itu kakak langsung doa lagi sama Tuhan. Kakak bilang kayak gini, Tuhan, kan aku udah minta jangan dekatkan aku sama dia. Tapi kok kami jadi kayaknya semakin dekat, bahkan dia juga jadi ada di dalam circle pertemananku. Lalu kakak baca Alkitab. Ketika kakak baca Alkitab, kakak baca di Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Yuk, coba kita buka ya. Di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kakak bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kakak membaca ayat-ayat ini, kakak langsung seperti merasa ditegur sama Tuhan. Tuhan kayak ngomong ke kakak kayak gini, Valen, aku tahu kamu begitu mengasihi aku. Tapi aku maunya kamu bukan hanya mengasihi aku. Aku mau kamu juga bisa mengasihi sesamamu manusia. Gimana kamu bisa bilang kamu mau jadi berkat kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu, tidak bisa mengasihi temanmu itu? Setelah membaca ayat itu, kakak langsung berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kakak bilang, Tuhan, maafkan aku yang merasa diri ini eksklusif, merasa diri ini sudah baik. Jadi aku hanya mau berhubungan dengan orang-orang yang aku anggap itu baik aja. Nggak mau berhubungan dengan orang-orang yang bisa merusak aku atau yang bisa mengganggu aku. Sekarang aku sadar Tuhan, Engkau mau aku memiliki mata yang bisa melihat sesama seperti Engkau melihat kami. Aku tahu Engkau mau aku memiliki hati seperti hatimu yang mengasihi kami. Nah, sejak saat itu kakak mulai belajar untuk robohkan tembok Cina itu. Dan akhirnya kakak belajar untuk bisa berteman dengan siapa saja dan lebih friendly. Nah, itulah kesaksian kakak. Sampai jumpa. Wah, Cuk, bagus ya sharing dari teman-teman kakek tadi kan? Iya, Kek. Aku begitu senang bisa mendengarkan sharing dari teman-teman kakek. Makanya kamu harus belajar dari pengalaman mereka. Nah, Cuk, kita harus jadi anak yang taat sama Tuhan seperti yang diajarkan di kitab Amsal pasal 1 ayat 33. Kita buka ya, Cuk ya. Oke. HP ini juga ada Alkitab, Cuk. Bagus. Wah. Kita buka. Kita baca sama-sama ya, Cuk. Oke. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bacanya salah-salah kamu, Cuk. Ulangi sekali lagi ya, Cuk. Iyalah. Oke. Amsal pasal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, berlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ingat ya, Cuk, firman Tuhan ini. Iya. Ayo, Cuk, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan adalah sumber hidup kami. Tuhan, tolonglah kami menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi anak yang setia mengikut Tuhan seumur hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Ya bagus, Cu. Nice. Harus jadi anak yang taat ya, Cu. Oke, Kek. Ayo kita cari daun lagi ya, Cu. Ayo. Kakek. Cu, ayo, Cu. Aduh, sudah. Jangan jatuh, Cu. Aduh, ayo bangun, Cu. Aduh. Aduh. Ayo, ayo bangun. Masa kamu kalah kuat sama kakek, Cu? Gimana? Ayo kita cari makanan ya, Cu. Oke. Kita mau manjat pohon ya, Cu. Ini ada pohon, bagus. Kita panjat, ada daunnya. Wah. Ayo kita panjat, Cu. Kamu sebelah sana, Cu. Okay. Ayo cepat, masa kamu kalah sama kakek? Asik, wah. Ada daun, Cu. Ambil. Iya. Nyam-nyam. Wah, enak daun ini, Cu. Wah. Mau. Snack. Asik kan, Cu, kan? Asik. Udah kenyang belum? Belum. Saya lagi. Kita naik lagi. Naik. Hati-hati ya, Cu. Iya. Hati-hati. Ayo, Cu. Wah, ini tinggi sekali, Cu. Ada dikit. Ada lagi. Ya. Ambil, bisa simpan. Amel, tadi kan kita lihat Yunus ditegur dengan Tuhan dengan lewat ulat di pohon. Ulatnya lucu ya? Iya, ulatnya lucu. Dan akhirnya Yunus ditegur sama Tuhan lewat ulat yang ada di pohon. Ulatnya lucu. Kalian lucu. Ketawain ulatnya ya? Iya. Ada, tadi ada kakek ulat sama ada? Cucu ulat. Cucu ulat warna-warni gitu. Kalau ditegur sama Tuhan, harusnya boleh gak marah-marah? Kayak Yunus tuh. Tak boleh. Nggak boleh kan? Harusnya sikap hati kita gimana kalau ditegur? Bertobat. Sadar kalau salah. Bukan malah marah-marah kayak si Yunus. Lucu ya ulatnya. Iya. Nah ini nih, Kak Jen mau ingatin kalian, mau ajarin kalian satu lagu. Judulnya itu Repent. Nah jadi waktu kalian udah mulai nggak taat, mulai marah-marah, ngomel-ngomel. Ingat lagu ini ya, supaya kita balik untuk bertobat sama Tuhan. Ya, kita sama-sama nyanyi ya, oke? Okay? Pengumuman. Apa itu pengumumannya? Yang pertama, sebagai rasa ungkapan syukur kita, kita bisa memberikan persembahan lewat dua cara. Gimana ya caranya? Bisa melewati rekening gereja, dan jangan lupa memberikan tanda 11 ya. Dan bisa menyerahkan persembahan ke orang tua dan mengirimnya ke kantor gereja. Iya. Nah, lalu ada pengumuman lain. Apa itu, Amel? Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab ya, teman-teman. Oh ya, ada satu lagi nih yang hampir ketinggalan.
Apa itu? Jangan lupa ada kelompok kecil ya. Nah, jangan lupa ya, kita ada kelompok kecil. Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama mau mengakhiri. Setelah itu akan ada doa berkat dari Bu Maria. Ayo kita semua berlutut. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Kiranya Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada anak-anak. Menjauhkan hati yang keras. Memberikan hati yang taat. Amin. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Oke, dah. Sampai jumpa.